Wow. Nyaisin. Nitich. Kayaknya nge-zoom banget ya. Halo guys. Halo guys. Kisah, aku habis bikin TikTok. Satu lagi. Hai Kak Indah, halo. Udah balik kah suaranya? Belum. Udah sih ini, tapi kayak masih serak-serak dan tenggorokan aku masih sakit. Jadi tadi aku sudah pergi ke dokter untuk berobat karena sudah 5 hari. Jadi aku harus ke dokter. Tapi dokter juga ngasih obat yang dikasih sama kakakku. Jadi dokter tidak mau ngasih aku antibiotik karena antibiotik itu tidak boleh sering-sering, nanti resisten. Terus jadinya ya udah kita harus sabar menunggu sembuh. Katanya nggak boleh minum es. Gini, no comment. Guys, aku habis ngupload TikTok loh. Kalau rame lanjut part 2. Ahaha. Ih, rame, udah 200 komennya. Udah 310. Pasti isinya ini ingetnya TikTok. Sepuluh komen inget punya TikTok, aku nggak ngupload dalam sebulan. Ya ampun, seru banget kalau bercandain orang tuh ya. Cantiknya Mami Indah, makasih ya. Halo Kak Indah, halo. Kenapa kemarin-kemarin gak live kakak, udah gak sayang kita ya? Iya banget lagi. Gak dong, masa aku harus live tiap hari banget? Aku sakit. Yang bener aja, gak sakit banget sih, tapi kayak suaraku gak ada. Jadi susah ya, nanti aku diem, kalian bilang silent treatment. Jadi aku nggak live kemarin. Jadi itu alasannya ya. Udah balik tuh suara? Belum. Sebenarnya ini suara aku tuh serak gitu loh. Tadi aku ke dokter, terus dokternya bilang suaranya nggak kenapa-kenapa kan. Dok, suara saya nggak gini dok. Tapi mungkin ini mirip suaraku ya. Apa suaraku serak-serak seperti ini guys? Tolong konfirmasinya. Tolong konfirmasi apakah suaraku memang seperti ini atau tidak. Menurut aku sih tidak. Tapi sebelum kalian komen-komen, kalian tinggal TikTok aku dulu ya. Sebelum kita melanjutkan hari ini, harus 10 like dulu baru aku lanjut ngomong. Kak Indah bikin ututututututu tunjuk pip, yang tunjuk pip TikTok tuh yang nunjuk pipi tuh. Mana? Coba kalian mau aku bikin TikTok apa? Aku bikin TikTok deh. Tapi aku tuh kayak enggak nyimpen mau bikin TikTok apa gitu loh. Ngerti enggak sih? Kalian tuh harus ngerti. Aku tuh enggak tahu aku mau bikin TikTok apa. Indah, jadi aku bikin donat. Ha, aku lihat tuh ada yang upload lagi. Itu tugas aku.
aku nggak tahu emailnya apa, aku melihatnya di YouTube. Gimana sih, itu tuh tugas ya guys, itu bukan aku mengajarkan kalian buat donat secara cuma-cuma ya, itu tugas saya. Tapi aku lupa nyarinya gimana, Indah China Bila Donat. Oh iya deh, tuh kan 12 MIPA 1. Asik, anak MIPA bos. Left check, apa itu left check? Let me check. Left check, apa itu left check? Walah. Oke, masuk. Masuk, masuk. Bikin please, ya nanti dibikin ya. Ini Karina juga bikin. Oke. Tunggu yang terakhir berapa hari ya? Tunggu berapa hari ya? Tunggu berapa hari ya? Guys, kalian harus lihat baju aku Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Where? Mana tanda Harry Potter? Ini gak kelihatan. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Kak Indah. Bikin pipi harus sampai bolong. Gak bisa, pipi aku gak bolong. Gak bolong. Ini caranya mau bolong pipi. Ceritakan kegiatan hari ini. Udah aku bilang aku gak ada kegiatan hari ini. Aku di... Oh enggak sih, tadi aku ke dokter doang sih. Tadi aku periksa batuk aku. Habis itu... Ya normal ya, sebenarnya batuk tuh kita gak boleh lebay-lebay guys. Kecuali batuknya tuh bukan batuk dan pilek normal yang sampai demam gitu, baru kita boleh memberikan antibiotik. Karena apa ya? Gak tau sih, aku ngomong karena aja. Aku gak tau lanjutannya apa. Kak Indah mau donat dong. Ih, tapi by the way aku buat donat jago banget tau. Dulu aku sering buat donat di rumah buat dimakan keluarga gitu. Kayak hobi aja aku. Enak. Tapi aku udah lupa. Udah lama banget gitu. Indah pen PO ya, gak dulu deh, sibuk. Ntar deh, aku mau minum dulu deh. Aku mau minum guys. Tunggu kan aku gak tau. Kalian pasti tidak tahu kalau aku ngomong apa tadi ya kan. Katakan adalah aku mau minum lagi deh, kurang. Minum air putih kan? Iya dong, air putih. Ding, 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 ding. Kenapa kamu kira aku minum minuman manis ya?
Kak Indah. Ada manis-manisnya itu. Eh, iya lagi. Halo Kak Indah, halo Mildan. Kak Indah, merchandise Interin itu udah PO. Wow! Jangan lupa kirimkan aku untuk promosi ya. Saya harus mempromosikannya dengan menggunakannya. Jangan lupa PO guys, biar kita nanti pas bisa make bareng-bareng. Kamu, Kak Indah, kenapa nggak suka air putih dingin? Nah, oke. Tapi aku serius guys, aku dengan sangat yakin serius itu aku nggak suka air putih dingin. Ini khusus air putih ya. Tapi kalau misalnya manis-manis dingin gitu aku suka. Tapi kalau air putih itu kayak menyakiti tenggorokan aku. Ngerti nggak sih kalau orang haus, kalau misalnya minum manis itu kan bukan yang buat haus gitu kan? Cuman yang kayak kayak buat nyemil-nyemil aja gitu ya sih. Ya pokoknya kalau misalnya air putih itu kan buat haus gitu kan. Jadi kayak glugek-glugek mau kayak minum banyak gitu. Tapi kalau misalnya minumnya banyak dan dia dingin, itu kayak tenggorokan aku jadi sakit dan gak enak gitu loh. Minum air putih itu untuk menghangatkan kayak gitu. Jadi kayak aku gak suka. Itu kan batuk aku. Jadi seperti itu ya. Kayak aku harus ngomong pelan-pelan. Kan kalau ngomong kencang-kencang aku jadi batuk. Nanti next habis kapan ya? Minggu depan deh kita live-nya showroom ya. Udah lama kita nggak live showroom gak sih, sebulan sekali boleh lah. Gamenya kak, kalian jangan berpikir aku nggak pernah memperlihatkan game lagi di live ini. Game aku tidak aku mainkan tiap hari ya. Aku mainkan tiap hari bestie. Sekarang udah level 20 apa 20 sekian gitu. Selalu aku lihat tiap hari perkebunan dan peternakan aku itu. Masih belum bosan. Kalau kalian mau aku lihat kalian dikacangin mau? Mau. Kamu mau aku tunjukkan. Udah tinggi wae levelnya. Iyalah. Masa segitu-gitu aja kan selalu dimainin. LD tuh oke. Jangan di uninstall kayaknya sih enggak ya, kecuali apa aku misalnya tiba-tiba rusak ya, mungkin bisa jadi. Kak, kenapa jarang showroom maunya? Maksud aku, kenapa live IDN gak ada rekap rankingnya yang paling sering tahun ini IDN berapa? Kenapa showroom doang? Mistreatment ya ini namanya. Gak boleh gitu. Mana ranking live IDN-nya? Yang paling sering live IDN gak pernah aku lihat. Ini ya live showroom. Ada, oh iya emang ada. Kayaknya cuma seminggu gak sih? Apa sebulan gitu. Indah, kenapa gak suka seblak? Terlalu menyengat. Terlalu gak enak. Gak enak, sumpah. Aku udah 3 kali nyoba berbagai seblak dari berbagai rekomendasi orang dan gak ada
jadi Kak Indah, kamu kenapa nggak ikut field trip? Kenapa aku harus ikut? Aku nggak mau ikut. Jangan, jangan ngasih ide ke sekolahnya. Aku yang pusing nanti harus izin field trip. Jangan ya. Kak Indah, kenapa? Kenapa? Kak Indah, showroomnya collab dong, agendain. Sama siapa? Kak Indah, Ripka. Oh, sama Ripka. Ripka, Konil. Tiba-tiba sama Konil, kalau sama Konil mah langsung aja, nggak usah collab. Karena kita kan sering apa namanya, sekegiatan, maksudnya kayak itu kayak kemungkinannya lebih besar gitu. Kalau misalnya Olin sama Ripka kan mereka beda kegiatan kan, bener-bener beda banget gitu kan. Collab 4 emang bisa, mana bisa collab sama Ripka, mau gak? Ya nanti collab. Tapi aku bingung juga sih mau nanya apa sama Ripka. Nanti aku akan menanyakan, kan sebenarnya aku tahu itu kan, kita kayak deket doang, tapi kayak paling aku tanya tuh yang basic-basic, mungkin kan akan kalian udah tahu duluan gitu loh. Asik. Kak Indah ke Ida naik ke teater subuh bareng Fanny dan Fioni. Kayaknya kemarin lah balik juga Kak Fanny yang mau sama Kak sama Cepi tuh jam berapa sih tuh teater subuhnya? Kayaknya semua orang sudah pulang ya. Kak Indah, kalian harus adain fitur collab, setuju. Yang atas bawah gini, yang kayak IG. Di atas sini ada orang, di atas sini ada orang. Ya tapi kalau di bawah nanti dia ketutupan ya, tutup komen. Kalau di samping nggak bisa. Emang lebih baik tuh langsung. Indah kalau di rumah lebih sering curhat sama mama apa Kak Putih? Kalau mama itu nelpon tiap hari, kalau Kak Putih itu chat tiap, kayak lebih seringnya Kak Putih jatuhnya, karena aku tuh chat dan chatnya tuh kayak tiap apa yang terjadi tuh kasih tau Kak Putih. Aku sering banget chat sama Kak Putih. Kalau mama tuh lebih ke direkap satu hari gitu, dalam satu hari. Bisa-bisanya aku, oh bisa dong. Aku minum lagi guys. Kalau misalnya jauh, kita akur. Kalau misalnya deket dan kita misalnya kita dalam satu, misalnya kita lagi libur nih, akurnya sekitar 3-5 hari lah, itu satu minggu lebih itu sudah mulai seperti saudara-saudara pada umumnya. Kalau dijauhkan itu akan mendekatkan. Indah. Apa tuh tadi pertanyaannya tuh? Indah kalau lu jadi ke situ, ngapain kalau lu ke sini? Kan yang mau ke tempat
ke justru aku yang ke tempat Kak Lulu. Guys, menurut aku live 30 menit aja sih. Ternyata tenggorokan aku nggak sanggup. Ini kayak bener-bener kayak... I'm sorry, dalam segi energi aku bisa. Tapi dalam segi ketenggorokan duniawi ini aku nggak bisa kayaknya, guys. Aku minta maaf banget. Kayak, I'm sorry. Maafin aku ya. Aku minta maaf banget, kayak... Aku nggak tahu. Semoga cepat sembuh, Kak Indah. Makasih ya. Love. Aku mau live 5 jam sih hari ini. Ternyata tenggorokan aku gak sanggup ya. Udah di 30 menit aja. Kak Indah. Allah. Gak percayaan banget sih. Indah. Nanti kalau Kak Indah masuk Senbatsa, aku janji di Cepak Abri. Kak. Oh. Ya makasih ya guys, yang aku lihat kemarin-kemarin tuh udah banyak banget yang vote-vote lagi, yang ngelaporin ke aku. Terus Intan-Intan juga ngelaporin ke aku. Sepertinya Intan-Intan harus merekap sih setiap minggu itu top-topnya siapa aja biar aku tahu ya. Terima kasih banyak atas semangatnya, Kak Presya, Kak Ica, pagi Kak Tommy, Kak Skrulls, oh banyak banget semuanya yang love you guys. Kalau bisa Intan-Intan bikin list sampai 100 juga aku sebutin sekarang. Kak Indah, dan mari kita kejar Senbatsu itu harus lebih dari peringkat kemarin sih aku pengennya ya guys. Siap menunggu Indah. Ya, kalau Lulu. Ini cantik banget. Makasih ya. Intan-Intan Jami juga makasih. Yes, all in gak nih? All in lah bro. Indah. Aku gak join. Aku gak join Intan-Intan juga apa-apa kak. Ya nggak apa-apa, kemarin itu ternyata aku nggak tahu, aku minta maaf ya guys, kayak kemarin itu dia bilang kayak aku kan berterima kasihnya ke Intan-Intan, maksud aku tuh kan nama fans aku tuh Intan-Intan ya, jadi kayak sebenarnya keseluruhan bukan yang sebenarnya join sebagai anggota Intan-Intan juga, tapi mungkin emang kesalahan aku, jadi walaupun kalian gak join Intan-Intan dan kalian mendukung aku, terima kasih banyak. Tapi kemarin tuh maksud aku tuh bukan cuma Intan-Intan, tapi karena nama yang senang sama aku tuh Intan-Intan, ngerti gak sih kayak Blackpink tuh bling kan panggilannya, kalau Indah tuh Intan-Intan. Tapi karena betul sih menurut kalian, kalau misalkan bukan anggota yang terindah, kalian bukan Intan-Intan. Jadi aku minta maaf. Makasih ya semuanya, walaupun bukan Intan-Intan, kalian tetap ya aku berterima kasih banyak pokoknya. Yang dari kemarin-kemarin, yang dari top 1, terus yang sekarang juga. Walaupun kalian bukan Intan-Intan, gak apa-apa guys. Aku butuh dukungan dari semua pihak. Dari mana aja ya? Dari mana semuanya? Dari semua fanbase boleh. Dari semua fans JKT48. Yeay. Oh iya betul. Jadi semua fans JKT48. Dari semua segala belah dunia fans JKT48. Dari Bang Pais butuh nggak? Butuh banget. Bang Pais. Bang Pais lagi di mana Bang Pais? Bang Pais lagi di mana sih, guys? Ya udah balik ke klubnya ya, wey, Bang Pais. Keren banget, guys. Tiba-tiba kita bahas Bang Pais ya.
Ayo dukung Indah. Iya, dukung. Mantap. Lupi Lukman TG. Iya, KTG juga ternyata kita bilang dia cuman seneng sama aku 80%, ternyata dia wow, nama dia disebutkan sama yang terindah loh yang mendukung aku, keren banget emang. Maksudnya kayak direkap sama yang terindah tuh kayak ada nama dia. Aku kira cuma 80%, tapi sekarang aku bisa berpikir kayak 90%, oke lah ya. Kak Indah, ucapin dong, ucapin apa? Wah, katanya jadi next member. Iya, soalnya ternyata dia emang kerja nyata, guys. Ternyata dia bukan hanya omdo suka sama aku, senang sama aku. Ternyata nyata ada buktinya ya. Kak Indah, baju kita sama. Oh iya, Harry Potter geng. Kalian mau aku melakukan apa saja, guys? Misal contohnya ini ya, collab sama Olin, terus apalagi guys, hal-hal yang ingin kalian aku lakukan, bisa aku lakukan. Misalnya day in my life waktu lagi PKM gitu, coba. Bondol, kecuali bondol. A day in my life lagi PKM, ya itu satu ya. Collab sama Ripka Olin, oke. Wishlist ya, wishlist. A day in my life as JKT48 member. Sulap, aduh nggak bisa sulap. Collab sama Onil lagi le, keterkait. Jelas banget collab sama anak-anaknya, nge-rap sama Onil rambut bondol. Rambut bondol, kenapa pada mau bondol? Kenapa kalian pada mau aku bondol? A day in my life masak sama Kak Lulu. Oke, menarik. Foto Pinus family. IDN with Onda, bikin donat sama Lulu. Kenapa Kak Indah gak mau bondol? Karena aku merasa aku lebih cakepan rambut panjang kayaknya. Kayaknya ya, tapi aku gak pernah nyoba rambut pendek sebenarnya. Warnain rambut. Wah, nanti rambut aku rusak. Dan gak cocok sih takutnya. Kalau misalnya aku warnain rambut warna apa guys? Warna coklat. Buat konten JKT48 TV bareng Gen 9. Indah, gimana rasanya pakai dispenser baru? Oh, untung aku tahu nih konteksnya ini. Dispenser baru ini maksudnya yang di teater kan ya? Yang apa namanya? Aku lihat kamu tuh ngejelasin itu.
Pintail. Rajin PM lagi dan masuk top 5 lagi. Ah, itu juga keinginanku. Kenapa ya? Kenapa ya? Kayaknya karena emang kalau kemarin itu kan aku kayak PM-PM doang. Sekarang tuh aku kan aktif Twitter banget ya. Kita usahakan ya top 5 kembali itu. Kainda coba model kuncir 2. Kuncir 2 yang tinggi gini ya. Kayak aku gak cocok sih. Kayak kalau setinggi ini aku gak bisa. Terlalu bocil. Nah, kalau misalnya cuman gini, kayak bisa kayak gini doang. Kalau udah setinggi ini, aku kayaknya gak bisa deh. Setinggi ini kan maksud kalian? Tapi nolam sama sebelah aja. Mana nih caranya? Wow, gini ya. Du. Twin tail. Na. Ini cocok banget sih aku ini, guys. Wow. Siapa ini? Lucu banget. Oh, masih sih. Messi ban aku kayaknya sering deh Messi ban. Indah kadem dong. Twin tail nggak ya? Kalau aku twin tail, gimana ya? Apa ya? Kalau misalnya, aku nggak pernah twin tail ya emang selama aku JKT. Pernah deh kayaknya twin tail yang kayak di atas gini. Dulu banget ada di TikTok lama kamu twin tail. Oh ya? Setahu aku twin tail tuh cuma sampai sini doang tuh guys, kayak di sini doang. Aku gak pernah yang sampai sedikit di atas sini. Kak Indah, hari ini capek banget. Katanya 30 menit. Oh my God, betul banget kamu sekarang udah 33 menit. Kainda udah lihat merchandise dari Tanita Jam belum? Udah. Semangat ya produksinya. Semoga semuanya lancar. Semoga banyak yang PO. Guys, jangan lupa PO Tanita Jambi. Cishani mau fan meeting. Iya, aku lihat. Aku lihat kemarin itu fotonya bagus ya, kayak aku pas lihat apaan nih? Aku nggak tahu awalnya itu fan meeting. Ternyata itu fan meeting. Soalnya yang ditulisannya itu apa judulnya guys? Aku lupa. Apa ya judulnya? Kamu jangan ingatin kayak itu weh. Aku ingat. Hampir aja aku mau minum gini kayak tadi. Hmm.
Kainda, coba dong ngomong logat Jambi. Apa tuh? Satu jam lagi. Aku mau, tapi gini. Lihatlah yang terjadi barusan. Aku terbatuk-batuk. Kak Indah. Ya udah sambil main game aja. Huh, kalian sebegitu itu kalian sebegitu maunya melihat aku ya. Oh, kalau ngomong tuh jadi gini, aku gini gini, kalian mau lihat aku doang. Kalau kalian mau lihat aku doang tanpa aku ngomong, aku mau lama-lama. Tapi kalau kok jadi lebay gitu sih batuknya? Itu aku nggak melebay-lebaykan ya guys, dia emang mau batuk. Sebegitunya kinda. Live diam be. Coba kita diam dulu ya. Kita harus menetralisir. Gak bisa guys. Udah lah ya. Nanti aku kembali lagi dengan minggu depan aku showroom deh. Nanti kita ketemu di live-nya showroom deh. Okay. Tapi tidak minggu ini. Tidak besok. Tidak besoknya lagi. Dan tidak besoknya lagi. Sekitar baru bisa ditentukan setelah Senin. Setelah hari Senin. Jadi kayak minggu ini aku ada kegiatan. Jadi aku gak bisa. Oke, makasih semuanya ya. Maaf ya, bentar doang. Kamu marah nggak? Marah ya, jangan marah ya. Jangan marah ya. Jangan marah ya. Jangan marah. Aku marah sama batuknya. Iya betul. Nih, marahin batuk. Marahin, marahin. Batuk. Batuk. Nakal, nakal, nakal. Ini juga gak bisa live lama-lama kan. Esterus. Gak ada esterus. Cepet sembuh, makasih ya. Dadah semuanya, makasih ya sudah nonton. Aku akan membacakan top gifter ini. Okay, top gifter send batsu. Top gifter kita hari ini adalah Vicky Restu. Nomor 11 ada William Thomas. Ih, sama nih peringkat kita Kak, 11 aku juga kemarin. 10 ada PBR Muhafi Sayang Kamu. 9 ada HSBO Mimpi Indah. 8 ada Nashr 24. 7 ada GRY. 6 ada Reza Ilham. Terus ini adalah 5 besar yang aku juga ingin berada di sana. Oh my god. At Interindah. Nomor 5 ada Jimli. Nomor 4 ada Miftol Rahman. Nomor 3 ada Muhammad Rizky. Nomor 2 Andika Raka. Nomor 1 Ilman. Hilang suara aku guys. Dadah semuanya, tadi yang aku ngomong barusan tuh Intan Indah denger gak ya? Kebanyakan makan jisuke, bisa jadi sih. Dadah. Dadah guys. Jangan lupa yang belum lihat TikTok, lihat TikTok. TikTok, TikTok apa TikTok? TikTok. Video yang barusan menentukan apakah aku akan ngupload lagi, ngupload lagi, ngupload lagi, ngupload lagi apa, ngupload lagi, 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 ngupload lagi. Ini udah 900 viewersnya.
Mantap, mantap, mantap. Dadah. Bye-bye. Good night, mimpi indah, mimpi indah, mimpi indah, mimpi indah. Dadah. Mm-hmm.